Kalau untuk membuat performa mesin kembali bagus tanpa kita harus bawa ke bengkel dan bisa kita kerjakan sendiri di rumah, apa bang? Oke, kita jawab. Oke teman-teman, sebenarnya ada hal yang mudah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa mesin. Dengan catatan ya, dengan catatan komponen-komponen yang lain bagus. Nah, apa yang bisa kita dilakukan? Ini khusus bagi yang punya kendaraan, di rumah bisa dilakukan sesekali ya. Kalau misalkan lagi sedang membersihkan mobil, coba sesekali melakukan refresh pada ECU. Nah, sama kayak misalkan yang kita punya laptop, kita punya HP, kadang-kadang perlu kita refresh biar kecepatan geraknya aplikasi ke aplikasi itu cepat, tidak lemot. Di mobil juga sama, di mobil juga dia menggunakan sistem kerja sama seperti di laptop dan di HP kita. Berarti ada input, ada output, dan ada yang memprogram, ada yang memproses input tersebut dan menjadikan output. Nah, cara untuk merefreshnya bagaimana? Gampang. Cuma cabut satu sekring aja. Sekring apa yang dicabut? Sekring EV. Kenapa harus cabut sekring EV tersebut? Dengan mencabut sekring EV, artinya kita telah memutuskan tegangan ke ECU. Dengan begitu, ECU akan menghapus data-data kerusakan ataupun data-data yang ada, istilahnya data-data sampahnya lah yang ada di komputer tersebut, di ECU tersebut akan terhapus. Dengan terhapus data sampah tersebut, otomatis ECU dalam bergerak melakukan kerjanya lebih cepat dan berefek kepada performa mesin. Nah, mana fuse-nya? Oke, tunjukkan. Nah, fuse-nya kalau untuk Innova ini ada fuse EV ya, fuse EV mana dia ini? Kok nggak ada? Ada lah, wajib ada lah ini. Fuse EV 15 ampere. Ah, ini dia, mana dia ini? Nggak kelihatan nih. Ah, ini. Oh, ini bukan 15 ampere ya, fuse EV 25 ampere. Mana dia? Ini dia. Coba slot. Nah, ini fuse EV yang 25 ampere ya. Cabut ini 1 menit. Nah, di mencabut menunggu 1 menit ya. Nah, dengan begitu kita cabut fuse EV tersebut, secara otomatis ECU akan menghapus data kerusakan ataupun sampah-sampah yang ada pada programnya. Ini kerjanya karena dia kita sudah putuskan tegangan ke sana, kembali ECU kepada settingan awal. Oke, kita pasang lagi. Udah bisa kayaknya ini. Pasang lagi. Nah, udah. Kembalikan ini. Oke, kita tutup lagi. Oke, teman-teman. Itulah tip yang bisa kami berikan untuk para pengguna kendaraan dalam mencoba meningkatkan performa mesin. Apakah ada pengaruh? Pengaruh, coba aja. Terima kasih sudah menonton. Salam otomotif.